Jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Alhamdulillah, kita puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang pantas untuk mendapatkan segala pujian. Sebagaimana yang telah difirmankan sejak awal ayat dari surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, rabbul alamin. Tuhan semesta alam, pencipta, pengatur dari segala alam semesta. Maka segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang dengan kenikmatan tersebut alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul abadin ila Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di masjid Allah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk memuliakan Allah dan untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba yang ingin selalu tunduk dan taat kepada-Nya. Salawat dan salam semoga kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya keadaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya, itu sangat ingkar, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Adiyat setelah dengan seekor kuda perah. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan adalah unta, dan tidak ada bedanya jika yang dimaksudkan adalah kuda perah ataupun unta. Tapi yang menjadi intinya adalah apa yang Allah inginkan ketika Allah bersumpah dengan kuda perah tersebut atau dengan unta yang digunakan oleh jemaah haji pada saat mereka berpindah dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, dan seterusnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan yang dimaksudkan dalam awal-awal ayat surat Al-Adiyat ini adalah unta yang digunakan oleh para jemaah haji, dan itu dinukilkan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Allah mengatakan wal 'adiyati dhabha, demi kuda perah yang berlari sangat kencang, saking kencangnya kuda sampai mengeluarkan suara wal 'adiyati dhabha. Allah bersumpah dengan seekor kuda perah. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha, saking kencangnya kuda tersebut sampai-sampai ketika kuku kakinya berkikisan dengan batu-batu yang ada di tanah, maka batu itu mengeluarkan, memancarkan api, saking kencangnya kuda tersebut berlari. فَالْمُرْيَةِ مَدْحَى فَالْمُغِيرَةِ سُبْحَى, dan kuda tersebut berlari dan datang ke barisan musuh di pagi hari. Di pagi hari kuda perang tersebut diminta oleh tuannya bergegas, bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala فَوَسَطُ نَبِيِّ جَمْعَى, kuda perang itu masuk ke dalam barisan musuh dan kemudian kencangnya kuda perang tersebut. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana
ketika dia dirawat oleh tuannya, dia diberikan makan oleh tuannya, dia diberikan minum oleh tuannya, dia diberikan tempat tinggal, kandang oleh tuannya, dan semua yang diberikan oleh tuannya kepada kuda tersebut bukan hal yang sia-sia. Ketika tuannya meminta kuda itu untuk dipacu dengan sangat kencang, maka kuda itu akan berlari dengan sangat kencang, dan ketika diminta untuk masuk ke dalam barisan musuh sekalipun, maka kuda itu tanpa berpikir dia akan masuk ke dalam barisan musuh. Padahal selama ini dia diurus oleh tuannya hanya sekedar diberikan makan, minum, kandang secukupnya untuk kuda tersebut, tapi begitu diminta oleh tuannya segera berlari ke barisan musuh, maka kita akan dapati kuda perang itu langsung berlari ke barisan musuh. Padahal di sana dia akan dapatkan sabitan pedang, dia akan dapatkan mungkin tusukan tombak dan sebagainya dalam peperangan tersebut, tapi karena tuannya yang selama ini memberikan
Yathrib adalah nama kota Madinah pada saat itu. Mereka ingin meminta dikembalikan harta benda mereka. Tapi kota Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan terjadi peperangan. 314 kurang lebih pasukan kaum muslimin dengan keterbatasan alat perangnya melawan kurang lebih 1000 pasukan dengan seluruh alat perang yang mereka bawa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kaum muslimin dengan doa. Bulan depan adalah bulan Dzulhijjah, bulan berikutnya adalah bulan
jihad di jalan Allah wahai Rasulullah, kalah orang yang berjihad di jalan Allah di selain 4 bulan yang mulia ini, kalah pahalanya dengan orang yang beramal soleh, sholat, baca Quran, puasa atau amal soleh yang lainnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan wal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad di jalan Allah pun kalah, Allah lebih mencintai orang yang beribadah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah daripada orang yang berjihad di luar dari bulan yang mulia ini. Nabi mengatakan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang pergi keluar berjihad dengan membawa diri dan membawa jiwa dan hartanya, lalu memilih dirinya kembali dengan sesuatu apapun, mati syahid dan hartanya pun dirampas pada saat perang tersebut. Maka yang seperti ini lebih mulia. Tapi jika ada orang yang berjihad lalu kemudian dia kembali dan tidak mendapatkan syahidnya, maka ketahuilah beramal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT, dan itu Nabi sendiri yang mengatakannya. Oleh sebab itu jemaah sekalian, sekali lagi mari kita buktikan bahwa kita adalah hamba yang tunduk taat kepada